Tekurian keceplosan katakan cinta mati ke Iris Bella. Seperti yang kita ketahui belakangan ini momen kebersamaan Iris Bella dan Tekurian tengah menjadi sorotan. Hal ini lantaran keduanya terlibat beradu akting dan syuting bareng dalam satu sinetron yang sama, yakni Saleha. Dalam sinetron Saleha, baik Iris Bella dan Tekurian sama-sama memerankan karakter antagonis. Berkat kemampuan beradu akting, kemistri mereka pun menuai pujian. Di sisi lain... Momen kebersamaan Iris Bella dan Tekurian itu pun tak luput jadi sorotan warganet karena was-was. Di sinetron Saleha, Iris Bella memerankan karakter antagonis bernama Isabella. Sementara peran Tekurian adalah sebagai Azam, az yang merupakan pria alim, si anak pesantren yang pandai mengaji. Kekompakan Iris Bella dan Tekurian di lokasi syuting Saleha membuat warganet was-was. Warganet memperingatkan Iris Bella untuk berhati-hati agar tak jatuh hati kepada Tekurian. Lantas, seperti momen kedekatan Iris Bella dan Tekurian saat syuting tersebut, tampil berakting lagi. Iris Bella atau Ibel tentu jadi sorotan publik. Kehadiran Iris Bella bersama para pemain Saleha tidak hanya membawa angin segar bagi perjalanan karirnya sebagai pesinetron. Keduanya kerap mengabadikan momen saat syuting. Menariknya, Tekurian di sinetron Saleha diberi tantangan untuk memerankan dua karakter yang sangat berbeda, yakni Azam dan Dani. Satu karakter mengharuskan Rian tampil lebih serius dan tertutup. Sedangkan karakter lainnya ia harus berperan antagonis. Untuk mendukung perannya sebagai Dani, Rian melakukan perubahan penampilan menjadi lebih badas. Kedekatan keduanya semakin kompak setelah mereka bekerja sama untuk merebut hati Saleha dan Nando. Iris Bella sebagai ingin merebut hati Nando. Sementara Tekurian yang kini berperan jadi Dani berusaha menaklukkan hati Saleha. Keduanya sama-sama menghayati peran masing-masing. Sementara di luar syuting Tekurian dan Iris Bella saling menyapa dan melempar candaan satu sama lain seperti teman dekat. Keakraban pun terjalin kuat antara mereka. Tak hanya syuting bareng, Iris, Tekurian, dan para pemain lainnya juga kerap promosi bersama. Begini kekompakan mereka. Kemampuan akting mereka kembali ditunjukkan saat tampil dalam acara SCTV. Dari Iris Bella, Tekurian, Syifa Haju dan pemain lainnya memperagakan peran masing-masing di sinetron Saleha. Dengan spontan, semua pemain begitu mahir mendalami peran mereka sendiri. Kekompakan Iris Bella dan Tekurian hingga menuai banyak komentar netizen. Tak sedikit yang bilang kemistri keduanya menjadi pemeran antagonis Ciamik. Namun tak sedikit pula warganet memperingatkan Iris Bella untuk berhati-hati dengan Tekurian. Kak Ibel jangan ya ah, ya tutur akun Instagram Mercel. Kit, ditolong eh, tolong siapapun di sana, tolong selamatkan Iris dari badai, jelelita poetrinya 91. Kak Iris jauh banget kalau dapat tekurian dari si Amarzoni. Eh komentar warganet, selain itu intip tujuh potret.